check the mic and make sure it sound right, boys. Halo teman-teman, selamat datang di Fun Family 88. Loket masuk Bukit Cinta Rawa Pening. Olin tidak sabar masuk ke dalam Bukit Cinta. It sound right, boy. Harga tiket masuk Bukit Cinta hari biasa Rp10.000, hari libur Rp15.000. Ini legenda Rawa Pening, ada naga raksasa. Legenda tentang Rawa Pening, pasti sebagian teman-teman mengetahui tentang legenda Baru Klinting. Singkat cerita, ada mata air yang muncul dari bekas cabutan lidi seorang anak jelmaan naga hingga menimbulkan banjir dan menenggelamkan desa yang kita kenal dengan nama Rawa Pening. It sound right, boy. Di Bukit Cinta, pengunjung dapat menikmati keindahan Rawa Pening berlatarkan Gunung Merbabu, Telomoyo, dan perbukitan Gajah Mungkur. Bagi teman-teman yang suka hiburan dan berfoto, jangan lupa mampir ke Bukit Cinta Rawa Pening, karena di sini banyak spot foto yang sangat menarik. Olin lagi bergaya di Bukit Cinta. Konsep di Bukit Cinta ini tentang wisata alam dengan panorama Rawa Pening. Ini harga tiket dan peraturan naik perahu keliling Rawa Pening. Warga setempat menyediakan jasa sewa perahu untuk berkeliling Rawa Pening.
Indahnya Bukit Cinta Rawa Pening ini. Jalan menuju Bukit Cinta ini sangat bagus ya teman-teman. Pengunjung lewat jalan lingkar Salatiga Ambarawa, masuk lagi kurang lebih 7 kilo sampai ke Bukit Cinta ini. Gunungnya terlihat jelas walaupun agak mendung. Olin senang berada di Bukit Cinta dengan daya tarik perahu. Ada pengunjung yang ingin menyewa perahu untuk berkeliling Rawa Pening. Setiap penumpang diwajibkan memakai rompi pelampung agar lebih aman. Warga setempat yang mancing teman-teman. Olin sedang menunjukkan spot foto Gembok Cinta. Ada pengunjung yang lagi mancing di Bukit Cinta ini. Bapaknya lagi apa ya itu teman-teman? Coba lihat lebih dekat yuk. Susahnya perahu melewati enceng gondok. Indahnya Bukit Cinta Rawa Pening yang melegenda ini.
sini tempat bermain anak-anak. Kami naik ke Bukit Cinta. Olin senangnya berada di tempat ini. Bukit Cinta ini benar-benar indah, teman-teman, dengan banyaknya pohon yang besar dan hawa yang sejuk. Saya mencoba selfie di Bukit Cinta ini. Di sini juga ada mitos tentang hubungan asmara sepasang kekasih. Dikatakan jika pasangan yang belum menikah berkunjung ke area ini, hubungannya tidak akan langgeng. Tetapi menurut saya, jangan takut ya teman-teman, itu hanyalah sebuah mitos. Tetap tenang dan nikmati keindahan alam Bukit Cinta Rawa Pening. Ini cagar budaya, tempat pertama Ikodo Pameling hingga Moksa. Ini spot foto yang sangat bagus di Bukit Cinta. Di sini juga sangat bagus untuk berfoto dengan latar belakang gunung dan perbukitan. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.